Ketika ia tidur,
Nah, pokoknya saudara-saudara
haramnya adalah cinta kasih. Menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada
ada saya. Atas nama Kristus Allah, dia dapat para saksi dan masalah yang berhadir di sini. Saya menegaskan bahwa perkawinan yang berhadir dengan ini adalah perkawinan Katolik yang besar. Semoga bagi saudara-saudara, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah tersembunyikan talak yang telah diberikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Maria, Maria Lucia Dei Sita Damayati, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku dan cintaku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari Maria Lucia Dei Sita Damayati, kenakan aja cincin ini pada jari Tuhan sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Thomas Paschalis Perdana Prastawa, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami selalu menyertai kalian. Menyempurnakan dan meluruskan cinta Thomas Paschalis Perdana Prastawa dan Maria Lucia Dei Sita Damayati. Maka sambil menenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima ini, sekarang marilah kita menyerahkan mereka kepada Allah sambil memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, semoga kedua mempelai yang baru saja dipersatukan dalam kawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita berdoa. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di sana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita berdoa. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita memohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita memohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita memohon. Ya Tuhan, fokuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Demi Kristus Tuhan yang mengantarkan kami. Thank you.
sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji saling mencintai seumur hidup sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon doa restu yang mulia. Santa Maria, doakanlah kami untuk rumah tangga yang damai sejahtera serta bahagia. Doakanlah kami ya Bunda